cepet susu sih. Nah, saya ingin susu sapi biar coro ngetok gini. Iya. Jadi ini cepet toh. Lah iya. Lah kalau saya mikirmu apa? Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gue, Skania Chan. Kali ini jadi kemarin gua kedatangan gitu loh, yang apa bom-bom gitu loh. Gila ya namanya. Ya ya kan enggak mungkin ya. Saya nge-review itu. Oh iya ya ya. Eh, jadi kemarin kan bentuknya kan seperti itu ya. Disposable ya. Terus dia ternyata memiliki satu produk lagi yang bentuknya kekinian banget ya. Jadi sedang rame dipakai dengan kawula-kawula muda dan juga engkers-engkers itu loh, apa? TikTokers. Ya. Apakah itu? Ini dia. Kawula muda, Bos. Kawula muda. Ya udah sini berutin, sini berutin. Enggak sini lo. Enggak sini. Gue pengen ngasih tau lo gitu. Ya ada, Bos. Ngasih tahu lu, biar lu ngasih tahu temen lu ya, baunya tuh kayak gimana gitu. Ya lu, dilepan-lepan ada balik lu ada di kocamu gitu ya, mau diambil baunya tuh kayak ampas rem, mau dilepan-lepan ya. Oke itu, ini dia Jadi yang kemarin kita bahas adalah yang 3000 ya. 3000 apa, Bos? Dan bentuknya mentol gitu. Ya, menu. Ya, dan sekarang ini bentuknya adalah kekinian ya. Banyak merek-merek atau brand-brand yang bentuknya seperti ini. Cuman kan itu sedang ramai di Indonesia. Ternyata ada disposable juga. Dan seperti apakah? Kita langsung akan bahas aja ya, tentunya wes langsung tak bukai. Wes langsung tak bukai sisi. Iyo, pada kabe iki Mas Tepi. Oh, sisi, Bos. Bongkar, Bos. Iki pasti beda iki, Bos. Bongkar apa? Iki bongkar. Iki Bos rasa jaremu akeh rasane. Isi nek bongkar sik, Bos. Iki gambare tapi padha. Yo, yo kosek, kosek. Ya, Bos. Yo kosek. Ya, ya, ya. Jadi ini adalah Q-Box 2500 berarti ini 2500 sedotan. Saya kemarin susu 500 berarti, Bos. Kemarin 3000. Ya. Ini 2500. Ya, saya ada warning-nya ya. 2500 puff ya. Berarti nyedotnya ping 2500 ya. Eh, sini tak buka sih ya. Isinya kayak gimana. Nah, ya. Ternyata dalamnya ada rasanya. Oh iya iya iya, banana milk. Banana milk, susu pisang ya. Cepet susu. Bos, cepet susu beda bener lho, Bos. Kok kamu mikirnya apa sih? Cepet susu lagi sih. Nah, saya ingin susu sapi biar coro ngetok gini. Iya. Jadi ini cepet tau, lah iya. Lah kalau saya mikirmu apa? Ya tadi ini masih mikirnya shortcut. Tadi kan? Hah? Shortcut plus. Apa wih? Mandi kucing. Oh, iso ngodohi. Iso, iso. Shortcut. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, Mas. Shortcut. Iya, iya, sebenernya. Kok iso tekan mandi kucing gitu ya? Ini bukain, bukain. Iya, iya, Mas. Iya, iya. Shortcut itu loh. Watermelon es krim. Wah, es krim semua. Berarti ya blueberry peach jelly. Oh, baru beda yang kemarin. Beda ya. Yang kemarin tuh lebih aneh sebenarnya. Ada rose milk gitu ya. Ini mint milk ya. Oh. Milk mint. Berarti susu adem ya. Susu seger ya. Enak ya. Susu semeriwi. Ayo ya. Sudah jeduk, Bos. Susu adem. Adem jeduk.
Info itu. Oh, info. Info, ya. Iya. Kalau ada sesuatu di pipe. Tadi kaget. Kaget. Iya, ya. Ini ada grepek, grepek. Apa? Mas Grep? Mas Grep. Oh, Grep. Guava. Ya. Berarti di sini ada 5 rasa ya. 5, Pak. Ya, ada 5 rasa. Berarti beda yang kemarin. Ya, yang sama kita cuma banana milk. Banana milk ya. Itu emang susu sama pisang itu. Itu favorit, Pak. Dari dulu udah aja kayaknya ya temennya. Maksudnya apa? Oh ketawa. Oh buahnya, buah pisang ya. Itu dari dulu udah aja. Jadi ada 5 rasa ini warna-warni ya. Kita telok kewe, telok kewe. Coba taruh ke depannya, coba. Tanganku biar cuci. Oh cucinya gini. Coba ya, ya gelo-gelo. Nah, warna-warni, hipi niu, ichi, ichi kiwi. Ya, ya temennya. Oke, karena ini rasanya baru semua ya, iya, Mas. Kayaknya gua penasaran dengan yang namanya watermelon es krim. Oh. Baca adalah es krim semongko. Oh. Ya, iya. Itu bukan benar. Melon air, Bos. Watermelon. Loh. Iki sih bisa ditarik loh, Bos. Apa? Tarik, Sis. Semongko. Watermelon. Iya. Lurus dong, lurus. Sabar, sabar, sabar. Kok bisa jadi lento kabe ini ya? Rutin kabe. Ketularan apa? Iya, dan tadi asik aja apa? Oh, watermelon. Ya, watermelon dalam air bangsat ya. Maksud popo ya, cuk. Ya, oke, karena ini EKG ya. Kita akan mencoba ini ya. Ini kayaknya untuk kita buka dulu lah. Ya, ini untuk baunya. Dibuka enak ya, rewing ya. Kaya apa? Kaya watermelon. Watermelon. Ya. Hey, ini bentuknya seperti ini dan di sini ada pengamannya ya. Loh. Iya. Ya main-main ada pengaman. Ya, aman, Bos. Kepala itu harus dikasih pengaman. Ya ini loh. Helm, helm, helm. Ya. Biar enggak masuk bakteri. Ya, ya, Bos. Dan ini bawahnya juga dikasih pengaman. Oh, bentuknya seperti ini ya, ALD ini ya. Nah, ini bahan bodinya sepertinya menggunakan PCTG ya. PCTG terus iki ono rubber. Rubber ya, Bos ya. Nah, ini rubber kayak gini. Ya, ini bisa digantung. Kayak mat kayak gini. Ya, ya, Bos ya. Gini. Oh, ya. Kan biasanya di tengah-tengah nyempet gitu ya. Nyempet ke apa namanya? Baju. Oh, baju ya, Bos ya. Ke baju. Kan baju. Oke, maksudnya apa dalam baju? Nganu kantong ada lagi. Oh, kantong ya. Terus di bawahnya ini ada USB, port USB-nya. Oh. Jadi ini bisa dicas. Iya, iya, iya. Tapi kalau udah habis, liquidnya ya. Ya, buang, Bos. Ya. Kasih ini main-main. Ya, ini kasihnya sayang. Yeah. Soalnya bentuknya tuh udah lucu, ya. Udah enak dilihat, gitu. Tapi harus dibuang. Berarti kalau kalian menggunakan ini, udah siap-siap harus move on, ya. Oh. Jadi nggak bisa lu inget-inget. Pokoknya buang, weh. Berkoleksi, tapi... Sekali pakai, buang. Semuanya, weh, rek, weh. Ganti semuanya. Short teman, ya. Sekali pakai itu pulang. Sekali pakai pulang. Pakai apa? Short pakai apa? Nyewa PS lu, Bos. Oh, PS. Ya. Cara gitu. Di bawahnya ini ada air flow-nya. Jadi air flow-nya itu di bottom-nya. Oke, dan bentuknya kayak gini ya. Dan untuk sistem 3D bag ini gunakan apa sih? Cocotes, Bos. Iya, ini slimless. Iya. Ini kan cocotes tapi. Ya, ini ya pokoknya bentuknya udah jadi satu ini. Untuk kapasitas baterainya di 400 mAh. Oh, sama ya, Bos ya? Sama, sama yang kemarin. Cuma yang beda aja cartridge ya. Kalau ini cuma menampung liquidnya sebanyak 7,5 mili. Kemarin 8 mili. 8 mili. Oh, kaca CD ya, Bos. Ya, makanya dia jadinya 2,500. Ya, karena beda 1,5 mili 400 puff ya ternyata. Oh, berarti emang lumayan ya. Iya, Bos. Dan untuk ampere ohm meternya ini sama di 1,2, tapi yang beda adalah watt-nya. Kemarin watt-nya itu cuma 8,92. Oh, iya. Kalau ini Bos, ya 10,2. Wah, jadi lebih strong ya, Bos. Ya, lebih strong, lebih kenceng dan lebih ngececeng power-nya, Bos. Ya, power-nya. Oke. Jadi seperti ini ya, spesifikasinya kita langsung tes aja. Iya, iya. Karena rasanya itu baru-baru, guys, kita buka dulu semua ya. Baunya emang nyantep. Kayak esen kue ya. Kayak bau-bau kue-kue gitu. Ini kok, ini jeli-jeli ini. Ini kok latang jel. Wah, saya tidak sedus. Oh, dulu serangkangan bangsat ya. Baunya emang wirid. Ini milkmin gitu loh, milkmin. Kayaknya ini biasa, Bos. Blueberry peach jelly perlu dicoba. Kok Nutrijel? Ya, baunya tuh kayak Nutrijel gitu loh, guys. Ini baunya tuh nyantar ya.
yang kayaknya baunya nyantar itu yang ini ya, Nutrijel, blueberry peach jelly sama watermelon. Ya. Karena watermelon itu favorit ya. Ya pas benar. Banyak yang disposable, banyakkan semangka itu nomor satu ya. Seger soalnya bosnya. Ada ini bentuknya mirip kayak engkangka dua itu ya. Engkangka dua sama Angkong, Murs, iya, mirip ya bentuknya. Yeah. Oke, kita langsung cobain aja ya kan. Untuk si Up Watermelon Ice Cream and Blueberry Peach Jelly. Nah. Dan untuk kadar TH-nya. TH-nya bos ya. Di 20 oh, ya. Geser-geser. Oh, bisa digeser-geser. Iya, karena rubber oh, ya. Oh iya, bos. Ya, ini di 20 TH-nya. Oh. Kita akan tes ya tentunya langsung wis. Bismillahirrahmanirrahim. Es ya. Lebih ke dinginnya apa tehnya? Dingin bos. Dingin ya. Bareng. Ini dingin sama teh ini. Bareng. Ngomong-ngomong. Santai. Nah ini udah bos. Udah. Ngomong-ngomong batu-batu. Jadi dingin sama trot hit itu bisa menyatu bos. Oh barengan ya. Masuk tabrakan gitu ya. Ya. Oke, teman kalau yang watermelon es krim ini agak sedikit merdan. Untuk dinginnya tuh nggak terlalu kenceng karena mungkin ini semi creamy. Oh ya. Semi tuh bos. Coba kita tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tadi awalnya emang rodok kaget banget bos. Kenapa? Abis itu agak penyesuaian. Agak penyesuaian. Bisa yang langsung nyaman. Nyaman ya. Ya. Jadi gini, kenapa gua nggak batuk ya? Aya. Ternyata untuk si watermelon es krim ini tuh kayak apa ya? Iya, no semoko nih. Cuman ini creamy, ternyata ada susunya. Oh. Jadi kayak bukan semangka yang buah. Jadi ini semangka buah dicampur sama es krim vanila. Oh. Ya, mesin. Oh, yang kekinian es krim sing iki lho, Bos, langsung digawe iki lho. Saya digulung-gulung. Yeah. Ya, mungkin mirip itu ya, teman-teman ya. Jadi nggak yang terlalu nyegre, kalau mungkin ini buah kan jadi seger banget dinginnya tuh. Ini Nutrijel sing dari kulkas bos. Masa. Tapi ada buah-buah he. Edan rak gue lho bos ini sih lho enggak ah wah iya emang Nutrijel ya ya bos ya cuma beda guys emang ini agak dingin. Kalau yang watermelon nggak terlalu. Karena mungkin udah dicampur susu, jadi dia agak creamy dan apa ya, menutupi kedinginan ya, itu. Ya anget bos, anget. Susu anget tuh enak. Enggak sampai anget. Cuk. Ya ini es krim cuk. Ya jadi kayak dinginnya tuh yo di creamy. Ya, rada seger-seger tok ngono. Kalau ini emang dingin nih. Karena ini ada krim susunya, jadi dia agak meredam dinginnya. Kalau ini kan nggak ada ya, ada, bos. Jadi langsung ngebus. Langsung ya. Polke. Ya, polke ya temennya. Oke, jadi menurut tuh, ini untuk ini yang masuk tadi apa? Ini Nutrijel sing apa? Kayak plane itu, bos. Manis-manis Nutrijel. Sama trotit sama ini nih, apa? Dinginnya. Berarti dimasukin kulkas ya? Ya, dari kulkas ya, bos. Kalau gua ya kok, maksudnya kayak semangka yang diublek sama susu, jadi es kayak es krim vanilla. Ya, semuanya tuh ya temennya. Jadi di ini sama Excel hampir sama kalau gua. Kalau ini ketoknya tadi agak beda bos di Excel. Gimana? Buahnya baru ketemu di Excel. Oh, berarti awalnya cuman itu mungkin kayak Nutrijel yang dipotongi buah-buahan loh bos. Oh, dicemplungin. Nah. Jadi lu makan Nutrijel dulu baru kecoklat buahnya. Nah, kayak gitu ya. Ya. Oke. Jadi kalau ini hampir sama. Jadi untuk ini udah semangka sama es krimnya, es jelly harus ngono truk juga. Berarti bener kaya es krim sing dicacah itu bos. Jadi ini udah tercampur ya tentunya. Iya. Oke. Dan untuk ini menurut lo kalau untuk TH-nya gimana? Awalnya ngageti bos. Awalnya ngageti karena ada dinginnya. Ya. Campur sama dinginnya. Abis itu antar soft dan medium. Ya bener bos. Ya ini nggak nyampe medium ya. Cuman kayaknya kalau gua lo sepakat ya ini sebenarnya lebih enak yang kemarin kita coba. Yang kemarin tuh mungkin ini bos. Oh, ini ada terus rasa baru bos itu bos. Iya, kalau menurut gua drip tip ngaruh. Oh, kemarinnya yang itu kemarin kan, MTL banget. Ya, tembakannya langsung lurus. Ya nyot nyot. Ya langsung ke tenggorokan. Kalau ini tuh agak
beda itu mau jadi kurang to the point itu bos. Beda triptik, beda tema triptik yeah. Akan beda sama rasanya itu. Kalau gua lebih setuju kemarin itu yang Bumex ya. Yeah, itu lebih to the point itu. Ya, yeah, oke. Okay. Ini yang namanya cube box ya bentuk itu. Ya, yeah, okay, ya. Nih bos. Tapi orang saya teman-teman oke oke ya ya. Dan kalau menurut lu untuk overall after taste gimana? After taste bodoh. Kalau ini dari inner, exer, after taste sama ya. Ini adalah semangka es krim, wes ngono wae. Kalau ini after taste langsung blend, bos. Blend. Berarti awalnya tadi kayak nutri jelly dulu. Jelly dulu, buahnya baru ngeblend. Ya. Oh, benar ya temennya. Berarti kalau menurut gua, kalau kalian mau coba yang ini, yeah, gua saranin yang buah-buahan aja. Ya, yeah, benar bos. Jangan yang ada unsur milk-milknya. Yeah. Karena yang unsur milk-milknya itu bikin nyampur ya. Bikin nyaman juga. Maksudnya? Iya, maksudnya ini sehat gitu loh, minum susu itu. Walaupun agak enak, tapi pengen ya, pengen gitu loh pokoknya. Cobainnya ini megangnya gini loh. Iya, ini loh maksudnya. Iya, gini loh bang. Itu kayak gini beda loh bang. Beda ya? Iya, beda ya. Oke, jadi untuk keseruan, untuk tiang masanya sih antara soft dan medium. Soft dan medium ini bos. Ini gak terlalu overfit, oke? Dengan powernya ya, susu lah. Ini bos. Ini MTL over. Iya. MTL, jadi buat teman-teman yang pecinta MTL atau pecinta disposable ya, yeah, yang biasa pakai relek-relek gitu. Ah, yang enggak mau ribet-ribet. Ini ya, ini salah satu way out-nya ya. Yeah. Ini bisa kalian coba juga. Oke, okay. Dan nah, seperti itu aja ya, yeah, untuk si Cube Box 2500 by ALD ini. Rasanya seperti itu. Yeah, dan terima kasih udah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk tresno ditung di kring. Di telepon bos. Oh, di telepon nih. Lah kring. Oh iya. Acaranya di telepon. Iya. Tapi kan kita belum ngasih tahu. Biasanya anak bocil-bocil suka nyobain ini. Oh ya jangan bos. Jangan. Padahal kalian ngapain itu loh ya? Ngorekin kan udel bos. Ngapain kamu? Ya biar bersih dulu. Oh iya. Enggak longor. Wong udel saya mabu ya. Kok ya mabancit bangsat. Udel saya mabu saya ngapain ngapain ya. Wes ya dulu ya. Oke, sekian aja dari gua dan kata-kata pada besok.